Si pulang ambil si pulang. Oh mati dah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Habis hari tu. Esok dah ingat dah berapa kali inna lillah. Ha. Kita lambat sikit sekarang kata mati dah. Mu ni ketinggalan zaman sungguh. Orang tanang lama dah. Padahal pagi tadi baru tanang. Lama dah ya tu. Orang dah bincang dah. Orang cakap bahak lain dah. Ha, itulah kita. Dah lama mana ingat orang ingat kita. Kita ingat bila kita mati ni berhenti matahari. No, tak ada. Orang kerja. No, zaman le ni. Siapa peduli sangat kita mati. Orang masing-masing kerja, projek kerja, no, apa no. Ha. Anak kita pun sibuk. Ha. Kadang-kadang dia ajar dah balik. Oh. Tak ada kapal terbang. Siapa dia nak ingat-ingat kita? Bini kita dia menangis seminggu tak patut seminggu nak menangis. Ma kering air mata. Anak-anak. Oh cetong. Ma zaman le ni lah. Tengok dah kereta tu kan. Mak aku dah tu. Ma dia keli kereta kita je walau lolok nangis sikit gitu. Ha tak ada lah. Siapa dia nak peduli kita? Siapa nak ingat kita? Sayang-sayang kita. Lama mana ngak? Ia nak tahlil, nak ibadat kita. Ada layang pun. Perkara ni telah diperingatkan ulama-ulama dulu. Kita sangat layang atas dunia ni, layang korang. Allah kalau boh kita tu, kita teting dia mahu. Pelanggang kita ke, saing kita ke. Pahilu, nak bisnes-bisnes. Kurulah tu, baik. Kadang-kadang bini kita, dah bini kita kerja kot. Kerja bahagian tu kena temang semua. Tak kira dah ni cuti ni kau. Cuti lah kan kena bos suruh ke kusuh ni. Gitu. Dunia itu. Akhirat, ha gitu lah. Tak ada orang layang pun eh. Ha. Kalau kita ada saing ramah sikit mari semangat jenazah. Oh tidak. Puah manggil mana? Pondok cuti. Allah tak ada orang. Padahal ada lah dia kata. Ada 10 orang. Ha. Jenis kita dok aje ki sejik pula. Mayang bang dok. Ma. Orang kata musmaya sendirilah. Gelolek-gelolek sendirilah ke kubur. Ha baru ah. Patu tak ada lah. Ada orang cara ha mati mau mati. Ada saking satu golongan yang Rasulullah kata mereka yang berkata oh nasib baiklah dia mati. Oh tu berat lagi. Rasulullah kata ada dua golongan manusia. Apabila dia mati, orang kata mati dah dia. Ha, dia masih hidup tu, alhamdulillah tolong orang ingat ada. Ada segi orang kata, oh nasib baik mati Allah. Kalau ada hidup dia susah. Ha. Dak leh lupa barang duk luar nyerembak bahang. Dah. Mati dah Allah mujur. Kalau tidak hilang semua, tahi getuh bahang, kelapa sawit bahang, lembu bahang. Wah, besi pun faham. Kek-kek laga berusung. Orang kata mati dah. Nasib baik. Ada Rasulullah kata siapa faham gitu. Mereka yang suka ha, bersyukur mati dia. Ha, ini dicerita Allah SWT. Walam adri ma hisabiyah. Kalau aku tak tahu pun ada hisab-hisab ni. Dan beginilah ucapan mereka atas dunia. Allah. Ha. Baru ni tu bik sekor loya belah warna rambut macam Mak Saleh. Ha. Orang jatang pakar kuku cak ni. Orang kena tanpa pun dia. Mak Saleh pun dok rambut lagu tu. Ha. Ha. Oh, maruh ke Terengganu ni bang. Kerana nak ambil tindakan kalau dok semayang jemaah semayang. Kau pandai orang dia kata hak peribadi. Telah dijamin oleh PBB. Dia nak minum arak ke nak apa ke dalam rumah. Ikut mana dia? Dia kata. Hmm. Nak macam mana? Waktu kitab dia. Hmm. Pegangan dia. Itulah memang pandangan golongan-golongan liberal ni. Bagi dia agama ni hak peribadi. Kita dalam Islam ni merupakan tanggungjawab. Kata tanggungjawab individu tapi tanggungjawab semua. Rasulullah kata mu ni macam duduk sebuah kapal. Mu kena jaga ahli kapal mu. Kalau seorang tebuk tu kawasan dia, mana kawasan peribadi dia lah dalam bilik dia.
Kalau mudah pegang tangan dia, tergelang habis. Bukan bilik dia, dia tergelang. Tergelang habis. Tapi kalau tanya dia, dia ada jawab apa? Malah naik atas sepak orang lah, jatuh air atau orang maruh orang lah. Baik saya tepuk bawah saya, rekat je bawah tu je dia kata latar. Ha, memanglah. Bagus pandangan dia tu bunyi. Kita berkata, oh, nak sabuk. Tapi kalau mudah tahan, tergelang habis. Bitua kapi ni kalau kawang dia lama-lama dia haru dah linga kita, kita akan pakai juga. Ya laitaha kanatil qadiyah. Oh, dia kata kalaulah kanatil qadiyah. Hari kiamat ni dia kata bila mati habislah dulu. Qadiyah tutup kih lah. Ingat tutup kih lah. Patutnya tutup kih lah. Sebab itulah pandangan orang kafir. Bila dia mati, mati lah. Tidak ada lagi kehidupan semula. Ha. Sebab itu dia kata dunia ni lah. Berseronok lah. Sebab itu dia tanda agama. Kalmak kata agama ni candu kepada masyarakat. Kalau kita nak maju, kita kena buang agama. Jadi kita kena hidup tak ada agama. Ha, baru maju. Dia punya khoya. Sekarang ni negara-negara komunis pun nampak dah berbalik arah kepada kapitalis. Meletakkan sah-sah kebendaan. Materialisme. Negara-negara barat pun dah nak menjunang ke arah kehancuran. Hasil praktik amalan metalisme kebendaan kapitalis dia. Yang kaya makin kaya, petindah yang dia tak peduli. Tak ada halal haram dia. Ha. Sebab itu banyak kita tengok negara-negara barat yang menjadi mangsa dan sebagainya, mereka telah berpindah kepada Islam. Itu dia masuk Islam ramai-ramai. Pakat masuk Islam. Sebab kepercayaan mereka bila mati habis. Setengah-setengah agama dia berbagai-bagai khayalan sudah mati naik perekak-perekak ni. Atulah kali nirwana apa sebagainya. Ha. Tapi dalam Islam, manusia ni hanya sebagai perpindahan saja. Daripada alam roh kepada alam janin perut ibu. Sekarang kita duduk alam yang ketiga. Lepas tu akan kita pergi pula alam barzah. Akan pergi pula pada mahsyar. Mizan. Apa mak hisab, mizan. Lah kali surga neraka. Jadi lama lagi perjalanan kita ni. Makin lama, makin lama, makin lama. Jadi tak ada isah. Tapi mereka kata, oh, kalau dunia lu mati, habis mati gitu. Ma agna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah. Ma'agna tidaklah mengkayakan aku. Maksudnya tak ada pedok. Tak boleh membantu aku. Tak boleh menolong aku. Tak boleh menafa'at kepada aku. Ani maliyah. Harta kita. Harta ni macam pisang. Nak menafa'at pun boleh. Nak mudarat pun boleh. Nak semelih, nak siang daging pun boleh. Nak bunuh orang pun boleh. Atas kita, tangan yang ada tangan kita. Harta pun kita kok. Ha. Kita dah boleh nak salah ke harta tu. Ha. Dan harta tu sendiri, orang panggil dia bukan mukallaf. Dua golongan saja yang dia kira ditimbang segala perkiraan dan amal dia. Kenapa? As-saqalain. Manusia dan jin. Jadi apa-apa yang ada di tangan manusia tu atas dia nak buat guna. Harta ni nak buat munah pun boleh, nak buat kebaikan pun boleh. Bukan maksudnya malas cara. Cuma begitulah. Orang yang kedekuk-kedekuk ni, sebab apa? Sebab dia ada harta. Dia tak ada harta, kita nak kata kedekuk mana? Dia miskin yang apa? Kedekuk. Oh. Dia miskin, nak kata kedekuk mana? Kedekuk ni dah boleh duduk dengan miskin. Kedekuk ni dia duduk dengan kaya. Zoling. Zolim ni orang selepek, orang do'eh.
Orang tak ada kuasa, pakak tak ada utusan, kita kata dia zolim. Zolim ke mana? Zolim ni duduk pada orang berkuasa. Orang ada pakak, orang ada harta, orang ada gagah, orang kuat. Dia duduk situ. Jadi kadang-kadang ada orang mengambil sikap, dia malah tak ambuh ke harta ni supaya apa? Tak mari sifat-sifat keji yang bertepek pada harta. Sedangkan pada harta tu sendiri ada kebaikan, ada keburukan. Dia ambil sikap malah cara ngarita-harta. Jadi terlepas dia daripada keburukan. Tapi dalam Islam dia tak boleh kupu nikmat macam pilih Piromli tu ambil pisau cokeh mata. Tak boleh. Orang panggil kupu nikmat, gunakan mata tersebut. Pada kebaikan. Lebih banyak lagi manfaat dia daripada orang yang buta. Tapi masalah kadang-kadang baik orang buta pada orang celik itu pula, sebab dia gunakan mata dia untuk kejahatan. Jadi baik orang buta pula. Tak apa, sebab dengan sebab buta dia tu dia tak boleh buat kejahatan. Tapi tak mesti juga orang buta pun buat jahat kau. Hai, jangan main-main. Ada dokeh orang igak dia, dia pergi naik rumah orang, dia buta, dia kuasa rumah orang-orang buta belaka, dia naik. Bila orang igak dia kata, salah rumah, pada ambur dia tahu rumah dia walaupun buta pun. Dia dari duana naik bas, dia berhenti, tahu berhenti rumah dia. Tak patut siapa rumah dia pergi naik rumah orang. Bahasa sungguh. Orang miskin ni sepatutnya dia isah apa sebagainya. Tak buatlah maksiat. Jangan main-main. Kadang-kadang orang miskin ni kadang-kadang buat maksiat banyak pada orang kaya. Ada orang kaya yang isah apa sebagainya, bersyukur. Bulan sedik surah balas sama. Dia miskin dalam miskin. Cari piti siar 3 mah. Goi beca je luar pendek. Boleh piti. Judih lalu. Ada kau pesan aku tu. Itu dia kata, kadal fakru kufrum. Hampir-hampir dekat-dekat orang pakai ni dengan kapi. Di dalam Islam, Rasulullah sahabat ada belaka. Ada miskin, ada kaya. Abdul Rahman bin Auf, Abu Bakar, apa sebagainya, Sayyidina Osman. Tapi mereka kaya, mereka guna kekayaan mereka pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang seperti ini akhirat kelak yang dapat surat ta'amah daripada tangan kiri, kata ma'arna anni ma'liya, tidak mengkayakan aku dengan harta aku dulu. Kenapa? Tak beri pedoh, tak beri menampak ada harta apa, sebab dengan harta tu dia untuk kepentingan dia. Kita ni memang lah kalau ada sifat kedekuk ni payah. Orang kedekuk ni ada masuk syurga. Dan kita jangan ingat dia kata, bila dia kaya, mudah. Tak, kadang-kadang payah kaya. Orang miskin. Orang derma-derma, berani derma ni, orang miskin. Kerja, bagi. Orang kaya ni, dia nak kaya lagi, nak kaya lagi. Jangan terbemai. Orang derma-derma, kita pun rajin lah dulu. Kadang-kadang orang kaya ni lebih kedekut lagi. Dan orang miskin, bila dia menderma, dia tidak nilai berdasarkan orang panggil kuantiti dia. Memanglah dia beri 10 riyal. Bagi orang kaya 10 riyal, 10 riyal. Sebit seming tak lepas. Tapi bagi dia, dia pendapatan dia 30 riyal sehari. Mepes sehari. 10 riyal tu 1/3 dah pendapatan dia. Orang kaya beri 100 riyal, jadi apa? Bergaji dia 30 ribu, 40 ribu, jutawang. Apa? Tak ada nilai di sisi Allah. Bukan tak ada nilai, ada sikit. Nak kita duduk akhir zaman, lagilah berharga. Dan jadi dulu tak apalah, zaman ayah dia wakah. Wakah ke surah.
Ni berlaku ni Terengganu ni. Wakah kubur, ayah dia wakah tanah wak kubur. Leni ni dia ambil balik. Ambil balik. Ha. Jabat orang pun cari piti bayar pulak ke dia. Surah cakup. Dia kata tanah ayah dia. Hak dia. Ha, nak kata mana? Allah, dia punya pelahak ni mah. Ha, padahal dia membesar tengok cakung surah. Indah. Tak apa, dah ada harga dah ni mahal. Ha, 1 juta dah tanah tu. Hai. Dulu dah apa RM39.40. Ha, ni 1 juta dah ni. Ya berdoli wakah tak wakah. Ha? Ya padahal haram ni. Sebetul orang zaman ni kalau nak tu kena ada orang panggil surat cak ego. Beres apa? Kabur anak-anak ramah. Hak sebahagian, ya ada sebahagian lagi. Saya ada seorang lagi. Dia panggil ni. Ada bini dia, anak dia apa. Sebelum dia mati. Dia kabur tanah ni. Nak, kau boleh start aja awak surau. Pahal lama mati kita nak pergi. Tak mahu wis tabuk. Bini pun dah wis tabuk. Ha. Ayah juga kita kan dah bini sama ngaji, sama belajar apa sebagainya tau. Faham lah. Anak okey pula. Anak dia tu betul ya. Yeah. Tapi mak tak mahu wis dia kata. Ha, kata pun tak. Ha, dia kadang-kadang mana? Ada juga kadang-kadang bini. Ha, apa tok laki pula. Payah besar pula. Hei. Dia rela lok buruk. Ada satu tempat tu. Zaman ayah dia wakaf. Ha, anak cak biru dia. Tutup sekolah. Ha, orang wakaf orang derma mana? Besuk sekolah kita. Dah awal-awal lagi. Ha, dah orang kita dah ayah wakaf dulu tak apalah. Ha, tak kisah manalah anak-anak. Guana dah tahu anak dia lopak duduk. Dan ni tak tahu dah tak ada dah ni. Ha. Buruk gitu lah sekolah tu. Ada antara sekolah terawal lah dulu. Pakah orang apa sebagainya. Siapa lok buruk. Dah nak pakar. Nak pakar dah boleh tutup. Sitar.